بسم الله الرحمن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ورحمه الله ورحمه الله وبركاته الحمد لله الله والسلام الله رسول الله وعلى الله وصحبه ومن والاه الله Mirza Trans TV dimanapun anda berada dan sahabat-sahabat sekalian, masya Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari ke 19 bulan Ramadhan tahun 1440 hijrah. Kita berdoa bermohon pada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ke 19 ini. Dan Mirsa, masya Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di balik Castle Osaka, ya satu benteng yang sangat bersejarah berada di kota Osaka di Jepang yang menginspirasi banyak orang untuk belajar dari kisah-kisah di masa lalu yang terjadi di sekitaran Osaka ini. Banyak orang datang kalangan wisatawan untuk menikmati dan belajar bagaimana perjuangan bahkan peperangan yang terjadi di sekitaran ini. Kisah ini mengingatkan kita tentang banyak kejadian hebat peperangan yang bahkan perjuangan terjadi di bulan Ramadan. 17 Ramadan tahun 1440 Hijrah. Saat kita bahas di episode yang lalu tentang turunnya wahyu, ternyata peristiwa itu juga bersanding dengan terjadinya satu hal yang sangat luar biasa peperangan yang terjadi di bukit Badar atau di lembah Badar yang pada saat itu mempertemukan dua pasukan yang berbeda Quran surah ke-8 ayat ke-41 Wa ma anzalna ala abdina yaumal jama'an yaumal furqan yaumal taqal jama'an kata Allah ingatlah kalian pada peristiwa yang terjadi saat turunnya wahyu yang bersamaan dengan terjadinya pertempuran di lembah Badar antara dua pasukan satu pasukan baik yang satu pasukan yang tidak baik. Bertemu baik dengan buruk. Kata para ulama, setidaknya ada dua hikmah teman-teman sekalian terkait dengan peristiwa badar ini. Yang pertama, hikmah badar mempertemukan dua pasukan. Yaumal furqan, hari perbedaan. Yaumal taqal jam'an, perbedaan antara baik dengan buruk. Allah ingin mengatakan bahwa fitrah kehidupan akan mempertemukan kita pada selalu hal yang berlawanan. Jika ada baik, pasti ada buruk. Jika anda orang baik, maka anda, anda pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Bukan ingin mendapatkan keburukan, tapi ingin menunjukkan pada Anda bahwa Anda telah jadi orang baik. Saya beri contoh misalnya. Anda biasa kumpul-kumpul di tempat yang kurang baik. Tiba-tiba Anda berpindah ke tempat yang baik. Orang mengatakan kemudian dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Soleh misalnya. Padahal Anda namanya Wisnu misalnya. Ya, dipanggil Soleh. Ya, itu bukan celaan sesungguhnya. Tapi ingin memberikan kesan kepada Anda lewat lisan yang mencela itu bahwa Anda sudah berubah menjadi baik. Jika Anda orang baik, Anda akan dicela oleh yang tidak baik untuk menegaskan kebaikan Anda. Tapi jika Anda baik, bertemu dengan yang tidak baik, menegaskan kebaikan. Anda kurang baik, bertemu dengan yang baik untuk menunjukkan ada yang tidak baik dalam hidup Anda. Maka jika Anda dicela oleh orang yang baik, berbahagialah. Karena itu hakikatnya adalah pelurusan dari Allah untuk memalingkan kita pada kebaikan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, di bagian penutup kita pada episode kali ini. Allah lewat perang badar ingin memberikan pesan yang kuat. Pasukan muslim hanya 300 orang, 313. Lawannya 1000 orang. Bagaimana pasukan yang cuma 313, bukan ahli perang, melawan seribu orang, pakar di bidang peperangan, ahli senjata, dan mereka bisa menang. Rahasianya kata Allah adalah kedekatan dengan Allah. Ilallah, wa ramaita yansurkum. Ketika mereka berperang, mereka tidak capek. Allah yang menolong mereka. Karena mereka mendekat kepada Allah dengan melakukan pendekatan-pendekatan lewat ibadah, amal soleh, dan seterusnya. Di Ramadan ini mari kita tingkatkan amal soleh. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak tidur. Hanya bangun untuk sholat, banyak tidur, hanya bangun untuk makan, semua itu tidak melahirkan manfaat. Dekati Allah, setelah Ramadan dan dekat dengan Allah, maka semua aktivitas Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Paham insyaAllah? InsyaAllah. Baik, kira-kira ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz, nama saya Labibah. Kalau dalam perjalanan, gimana cara untuk membatalkan puasa kalau nggak ada makanan dan minuman? Baik. Apa yang dilakukan kalau di perjalanan kemudian tidak ada bagian-bagian tertentu untuk membatalkan bisa makanan bisa minuman dan semacamnya. Beberapa ulama mengatakan Anda cukup bacakan doa berbuka. Dahabath zama'u wabtallatil wa ajru insyaallah. Bacakan doa itu otomatis Anda selesai berbuka dengan niat buka. Ada lagi yang mengatakan sekedar untuk membatalkan Anda bisa telan ludah dengan berniat untuk membatalkan. Ya, keluarkan, telan ludah, kemudian Anda bacakan doa buka, maka selesai bukaan Anda. Ya, maka dari sini teman-teman sekalian, sebetulnya Islam tidak susah tidak sulit. Ya, anda mau sahur tidak ada makanan niatkan untuk berpuasa. Anda mau buka nggak ada makanan niatkan kemudian untuk berbuka. Cuman pertanyaannya adalah kenapa anda sejauh itu berpikirnya? Makanya kalau mau perjalanan saat waktu puasa siapkan kapan perjalanan anda, tata jadwalnya sehingga ketika tiba tidak ada makanan tidak ada minuman kemudian kita bisa siapkan dengan baik seperti bekal yang telah kita siapkan. Ya, Allah taala anda. Baik, ada lagi yang lain? Saya Hernanda, saya mau tanya Ustadz, kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan kita puasa puasa tapi sholat fardunya nggak kita kerjakan oh, itu hukumnya gimana Ustad <laughs> pahalanya dapat nggak Ustaz? ya Allah oh. pertanyaan saya kenapa anda nggak sholat fardu ah itu poinnya ada orang puasa bisa sholat anda puasa nggak sholat kenapa itu poin pertama Oke, okay, jadi kita koreksi dulu ah yang pertama kita bisa pisahkan tidak ada kaitan antara puasa dengan sholat ya puasa ibadah sendiri, sholat ibadah sendiri. Dalam hal teknis pelaksanaannya. Tapi untuk penyempurnaan pahalanya dan faidahnya itu saling terkait berkelindan. Kenapa? Karena ibadah puasa diikat dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi pelaksanaan ibadahnya. Mari kita lihat misalnya hadis Nabi. Kata Nabi, Man iman imanan Siapa yang menunaikan sholat malam sunnah di bulan Ramadan. Kemudian dia kerjakan karena Allah, mencari pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya. Anda bisa bayangkan sholat sunnah aja oleh Nabi diminta dikerjakan. Maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat fardu? Yang meninggalkan sholat fardu. Karena itu kata para ulama, walaupun nanti puasanya dinilai sah secara fikih, tapi tetap mengurangi nilai-nilai puasanya. Pahalanya berkurang, bahkan kalau dikerjakan secara sengaja, otomatis membatalkan puasanya. karena itu bertakwalah kepada Allah, jangan sampai satu ibadah, kemudian melupakan ibadah yang lainnya. Ya, paham sampai sini? Baik, Allah Ta'ala Adam, Bismillah. Marhaban ya Ramadan Roban ya Ramadan. Ada yang lain? Lain kali. Ustaz. Ah, oh, baik silakan. Apa puasa uh, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan? Nah, ini kan waktu itu Ustaz pernah bilang tuh Ustaz, kalau misalnya kita ketika di bulan puasa itu kita bisa menahan hawa nafsu kita. Cuman ini kan perang, Zat. Perang itu tidak mungkin tidak ada yang terbunuh gitu. ya kan? kemungkinannya kecil sekali gitu, pasti ada yang terbunuh. Nah itu gimana saat hubungannya itu ada puasa tapi ada perang? Gimana tuh Ustaz? Bagus pertanyaannya. Baik teman-teman kita mesti bedakan dulu ya. Nafsu itu, nafsu dipandang kemudian buruk jika dia diarahkan pada apa yang Allah tidak ribai. Nafsu, nafsu teman-teman sekalian itu bawaan dalam diri kita. Jadi bagi dua, ada fujur, ada jiwa takwa dalam nafsu kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa wama sawaha dan demi nafsu yang diciptakan sempurna. Fa'alhamaha fujur hawa taqwa. Dalam nafsu itu ada dua dorongan. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fujur mengarahkan pada keburukan. Karena itu sering disebut dengan syahwat, keinginan yang kuat. Fujur. Kemudian takwa, jiwa kebaikan. Maka dalam diri kita selalu so ada dua dorongan. Misal anda tiba-tiba ada perasaan, ah saya pengen sholat. Dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengen segera sholat. Itu jiwa takwa muncul dalam nafsu kita. Ada jiwa yang buruk disebut fujur, dorongan pada keburukan. Misal, mohon maaf, dalam hati kita misalnya, ayo kamu marah, mata tiba-tiba melotot. Getarannya dorongan dari sini disebut dengan fujur, keluar ke mata melotot, kelisan mencela, keluar amalan disebut dengan su'a. Jamaahnya disebut dengan sayyi'at. Maka itu bentuknya. Jadi jangan salah dalam penilaian, nafsu kenapa sering diidentikan dengan yang negatif? Karena kebanyakan orang memanfaatkan yang fujurnya dan meninggalkan yang takwanya. Karena itulah kemudian fujur sering dekatkan dengan nama umum nafsunya. Padahal dalam nafsu ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Jika jiwa takwanya kita arahkan, maka nggak mungkin orang berperang kecuali dengan hukum-hukum Allah. Misal Kata Nabi, jangan sakiti perempuan, jangan lukai anak-anak, jangan cabut tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah. Maka kalau orang berperang tidak dengan nafsu pujurnya, tapi dengan jiwa takwanya, dia akan menjaga rambu-rambu ini. Gak ada orang perang misalnya nyari anak-anak untuk dibunuh, nyari anak-anak kemudian untuk dilukai, nyari perempuan atau melukai, uh, merusak tumbuhan, ya atau menghancurkan rumah ibadah. Sebaliknya orang yang hanya berperang dengan nafsunya maka dia akan menghancurkan semua yang apa di hadapannya. Ali bin Abi Thalib sedang bertarung. Ketika kemudian pedang musuhnya jatuh, saat akan menebasnya tiba-tiba musuhnya meludahinya. Perhatikan kan kalimat ini. Begitu ini kisah nyata, diludahi Ali. Begitu diludahi, tiba-tiba beliau tidak jadi menebasnya. Tidak mengeksekusinya. Ditanggalkan, ditinggalkan. Orang ini heran. Anda bayangkan di peperangan tinggal eksekusi nggak jadi. Diludahi. Orang ini bertanya, "Kenapa Anda tidak jadi membunuh saya?" Kata Ali, "Saat yang pertama saya melakukan karena Allah." Tapi begitu Anda ludahi saya, saya khawatir saya mengerjakannya karena nafsu saya, karena tidak suka dengan Anda. Dan saya melanggar ketentuan Allah maka saya tinggalkan karena Allah melarang saya untuk mengeksekusi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu saya. Apa yang terjadi? Dia tidak mengambil pedang yang lain untuk mengeksekusinya, tapi dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Itulah yang dimaksudkan berperang dengan takwa bukan dengan jiwa nafsu. Ya Allah taala alam bismillah. Baik, ada yang lain? Baik, silakan. Saya ingin bertanya uh, di bulan Ramadan ini kan bulan uh, di mana Al-Qur'an ini diturunkan. Uh, sedangkan uh, menghafal Al-Quran itu saya dengar dari ceramah Ustadz uh, bagus waktu yang paling bagus adalah saat bulan Ramadan Nah saya pernah dengar uh, ceramah dari Imam Masjid di dekat rumah saya bila kita istiqomah terus menghafalkan Al-Quran terus sedikit demi sedikit dan tiba-tiba kita wafat uh, sebelum menghafal full 30 juz nanti saat kita wafat di alam kubur alam barzah uh, kita akan diajarkan, diberitahu, diajarkan tentang cara menghafalkan, menghafalkan Al-Quran oleh para malaikat. Apakah itu benar Pak Ustadz? Baik, pertama saya belum temukan referensinya. Tidak di Al-Quran, juga di hadis. Ya, yang paling memungkinkan adalah kalaupun ada hadisnya, hadisnya adalah daif. Kalau mungkin maudhu atau hadis palsu. Ya, kalau mengajarkan nggak mungkin. Kenapa? Karena di alam kubur sudah tidak ada aktivitas amal lagi. Yang ada nikmat, nikmat, nikmat. Jadi kalau sudah meninggal, hadis saya mengatakan 98 di hadis Muslim, idza insan in amali. Terputus semua amalnya. Jadi enggak ada orang beramal lagi. Meninggal selesai amalannya. Tinggal menerima pahala saja. Pahala-pahala ada pahala yang mengalir saat kita kerjakan saat hidup. Anda sedekah kasih mushaf. Begitu Anda berikan mushaf dibaca oleh orang. Anda yang meninggal, mushaf itu masih dibaca, Anda meninggal dia masih dibaca, pahala mengalir bagi Anda. Semua terputus sudah, Anda tinggal menerima pahala-pahala saja. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah misalnya ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 172. Quran surah kedua Al-Baqarah sebelumnya ayat 153 sampai 154. Ya di Ali Imran wala Jangan kira orang wafat di ya, jalan Allah wafat begitu saja. Begitu wafat dia tinggal menerima semua rezeki. Rezeki 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 semua datang aja nikmat aja semua. Enggak ada amalan lagi. Ya jadi kalau ada orang mengatakan setelah meninggal masih beramal, ini menunjukkan berarti ada sesuatu yang tidak tepat di situ. Ya, kalau menerima pahala iya. Dan ahli Quran bahasanya bukan orang yang hafal 30 juz, tapi orang yang cinta dengan Quran. Baca Quran, pengen hafal Quran, wafat dalam 5 juz, 5 surah, 5 ayat tapi dia berusaha menghafalkannya. Wafat jadi ahli Quran. Ya, tentang jaminan bangkitnya ini ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Maksud surga yang di Quran surah ke-35 surah 35 ayat ke-33, ditafsirkan di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jelas ya? Maka dari itu, eh, saya kira kembali kepada hadis tadi. Semoga Allah berikan kemuliaan dan teman-teman eh, sekalian, bisa dimanapun Anda berada, eh, kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, dalam kehidupan selalu kita dihadapkan pada dua pilihan, menjadi baik atau buruk. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berjuang, memerangi nilai-nilai keburukan dalam hidup. Dan keburukan terbesar adalah keburukan yang hadir dari nafsu kita yang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Seperti saya sekarang berada di Benteng, Osaka, Osaka Keso ya simbol dari perjuangan mempertahankan nilai-nilai kemuliaan, maka kita pun punya cerita-cerita hebat, inspiratif yang menampakkan nilai perjuangan sebagai umat Islam. Mari semangat badar kita bawa dalam kehidupan, perangi segala yang tidak baik, lisan kita yang tidak baik perangi, nafsu kita yang tidak baik perangi, maaf telinga kita yang tidak baik perangi, fungsi mata kita yang tidak baik perangi, tinggalkan itu semua. Bawa spirit Ramadan untuk merubah diri kita lebih baik. Yang kedua, dekati Allah. Karena semua akan menjadi mudah dengan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan Anda. Anda dekat dengan siapapun, Anda dibantu. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah badar, itulah semangat kita dan semoga Allah memuliakan kita pada kesempatan kali ini hingga ujung Ramadan kita berakhir. Allahumma taqabbal wa rahim. Allahumma rabbana atina dunya fil ya Allah tarahu khaira. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang kau pandang baik dalam kehidupan. Allah marzukna ya Allah kuatil jihadi dinujahida kullas syiat ya Allah berikan kami kekuatan untuk memerangi segala hal yang buruk seperti engkau pernah inspirasikan seperti engkau pernah firmankan dan engkau puji orang-orang badar yang mampu memerangi segala keburukan yang pernah hadir di muka bumi Allah mata minna kabal minna tak minna inna kanta doa mohon terima doa kami ya Allah sungguh engkau yang mampu mendengar doa kami ya wa bikin pemirsa untuk edisi kali ini. Adi Hidayat sama teman-teman dari Osaka Castle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.